Selamat siang rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan saya Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Hari ini saya membuat konten tentang take over kembali ya, dari Purwokerto ke arah timur nih kali ini ya, ke kota Kebumen ya. Kebumen banyak sekali pemain-pemain yang berminat dengan trah dari Mutiara. Nah, ini juga salah satu bibitan kelas A di Mutiara nih. Ya. Pertama warna tritis ya, mata asem, bulunya. Mungkin sertifikatnya saya kasih lihat dulu. Nah. Kalau setiap yang ambil trah Mutiara itu kan mendapatkan sertifikat trah Mutiara Merpati ya. Di sini ada dua alamat. Di sini ada YouTube Mutiara Merpati, ada Facebook Mutiara Merpati, ada IG Mutiara Merpati dan dua nomor telepon saya. Ya. Nah, burungnya tritis mata asem. Ya. Ini burung termasuk salah satu yang laris manis, ya. Jadi mata asem ada di Bang Hegar dan di Mas Cenot. Dia kakak-kakaknya ya. Nah, ini ringnya nomor 497. PNTI nomor 5972 tahun 2022. Ini anak dari predator. Ini burung CC super kenceng. Ya, super kenceng. Ya. Betinanya tritis mata asem juga. Ring Mutiara nomor 4352, PNTI nomor 2021. Ini mantan player dari Mutiara ya, jadi nggak ada silsilahnya. Nah, ini anakan dari Gareng. Ya, ini anak dari Gareng ketemu dengan Gambir Flampik, Ring Mutiara nomor 279, PNTI-nya nomor 8028 tahun 2020. Ini adik dari dolphin asli sebapak seibu. Ya. Nah, ini anaknya dari kelabu Flampik, Ring nomor 78, PNTI-nya 498 tahun 2017. Betinanya Gambir ya, ring nomor 48, PNTI nomor 0940 tahun 2019. Ini betinanya anak dari bapak kakak titanium, ibunya anak-anak jalur Nippon Miliar. Kalau kelabu ini anak kelabu mata putih dan Gambir Flampik. Darahnya itu ada Nippon, Hiu, Arjuna 99. Ini ya. Jadi ini harusnya burung sese nih, ya burung sese harusnya. Nah ini sertifikat trahnya. Nah sekarang saya kasih lihat burungnya ya, saya kasih tunjuk burungnya ya. Nah ini rekan-rekan burungnya nih. Tritis mata asem ya, ini seperti predator ya. Ya, ini tritis mata asem. Larnya begini rekan-rekan. Sisa satu ini ya, satu ya, ini belum dilatih, ini baru megang, jadi masih agak kurus sedikit. Kemarin pas megang pertama masih lebih bagus badannya. Ini ringnya ya, double ring ya, PMTI dan Mutiara. Supitan kira-kira 1 cm. Prediksi burung sesedor nih. Ya, prediksi burung sesedor. Karena ekornya lihat. Ekornya rapet ya. Ya. Nah, ini burung banyak diminati teman-teman semuanya ya. Kakaknya di Mutiara ada satu yang luar biasa kencengnya, ring 2021. Sayang kakinya patah. Patahnya itu bukan karena apa-apa, karena kecelakaan ya. Saat itu burung tersebut lagi latihan, mau lomba. Joki sudah bilang itu burung saya, tapi ada seseorang yang mengaku itu burungnya. Akhirnya rebutan geber, digeber sama dia, burung kemeja ngantem perutnya si yang orang bukan yang merasa memiliki tersebut. Ternyata ada HP-nya di dalam perut. HP-nya sampai mental, kakinya patah sebelah kanan atau kiri, sampai patah gini. Nah, ini sekarang lagi saraf-saraf pengobatan.
burung udah jadi, super stabil. Cuma beda ibu, karena itu ibunya yang bapaknya predator, ibunya itu anak kanaka langsung. Lalu ini burungnya, ya. Ini burungnya nih, kritis mata asem nih. Harusnya burung kenceng nih, baru burung kenceng sesi gede, harusnya. Ya. Nah, Mas Syahrul ini udah ngambil, Mas Syahrul yang ngambil itu Mas Syahrul dari tim ALK. Singkatannya anak lanang Kawedusan Kebumen. Ya, udah dua kali ngambil lah dari Mutiara. Yang pertama ikut arisan ya, ambil anak Cokovic. Bapak Cokovic, ibunya darah Plexus Mata Logam. Ya, sekarang ambil murni darah Mutiara asli. Ya. Ya, darah Mutiara asli ya, mudah-mudahan harapan saya untuk Mas Syahrul dan bapaknya ya. Itu karena Mas Syahrul sama bapaknya main bersama. Mudah-mudahan ini menjadi player yang handal nantinya, bisa membanggakan tim ALK ya, anak lanang Kawedusan Kebumen, dan juga Mas Syahrul serta bapaknya ya, bisa membanggakan. Ya pokok intinya kebanggaan tersendiri lah, ngelatih dari fisik sampai jadi dan bisa jadi player yang wow gitu ya. Dan informasi sedikit, ini ada darah predator, sama robot genetik ada darahnya. Soalnya bapak ini predator, itu ibu predator juga anak, ibu robot genetik juga anak dari predator. Tapi darahnya ketemu sama adik ibu dolphin, ya. Ya, terima kasih buat Mas Syahrul ya, tim ALK. Harapan saya sukses terus. Intinya pijikan bisa dilatih secara maksimal, bertahap ya. Dan juga mudah-mudahan menjadi player yang handal nantinya. Karena ringnya baru 2022 ini. Ya, dijodohin. Ya, ini request dari Mas Syahrul tanpa betina nih, langsung nih. Ini kan pijik baru megang dari kandang besar ya. Jadi baru dipanen nih istilahnya. Langsung minta dikirim hari ini ya. Harapan saya Mas Syahrul selalu sukses serta bapaknya ya, yang bermain ya Pak Sugito ya kalau saya namanya, bisa sukses terus, dan juga terah-terah dari Mutiara bisa membanggakan tim ALK ya, anak lanang Kawedusan Kebumen, serta bisa menjadi maskot di timnya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Syahrul serta bapaknya ya. Dan juga teman-teman semuanya yang menginginkan trah dari Mutiara, Mutiara terbuka untuk siapa saja. Silakan, selagi ada ya, miliknya ya, selagi ada, bisa langsung hubungin saya via WA, atau YouTube, atau IG, atau Facebook, silakan. Ya, Mutiara terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan konten ini. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak bosan akan konten-konten tentang takeover ini ya. Karena ini real, bukan dibuat-buat ya. Ini konten real, asli apa adanya. Karena saya orang yang jujur. Dan juga saya menerapkan ke semua kru saya untuk bertindak jujur pula. Ya, begitu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan selalu sukses dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Serta PMTI yang kita cintai ini bisa berkembang terus ya, dan semakin memuaskan mania adukan ya, atau mania merpati. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang, Mutiara Merpati, yes!